daripada kemajuan program yang berakyat. Ada jalan cukup sekarang. Bagaimana melestarikan ekonomi Bandar Jakarta ini? Baik dari sisi SDM-nya, yang pada wajar-wajar, kan? Jadi wajar-wajar, apa namanya? Sebaik kita lah. Dan mungkin kita ada persen sedar juga kan? Kalau di sini kan, wajar kita pilih Fatima atau Maharaja. Dan ini memang kali ini berhimpunan Maharaja baru kan kom pandai. Setelah itu, coba saya tadi siap. Saya sudah berjalan alam maya dan berapa buat video ini. Bangsa-bangsa yang besar itu adalah bangsa-bangsa yang memang menjunjung tinggi adat istiadat. Sebagai contoh, bangsa Jepang itu mensejajarkan agama dan adat. Tapi kalau kita kan harus agamanya. Tiga perang. Tapi dalam adat istiadat mandiri itu kembar adat kompeten. Iya. Nah, disinilah kita, saya kira, bagaimana kita mampu menjalin kerukunan sebagaimana yang dijariskan dan dicontohkan oleh para guru. Saya kira saya juga memang alam jadi memang itu kan sahabat-sahabat itu sudah disampaikan dari saya sebagai seorang pribadi Bang, bukan sebagai seorang pengusaha atau yang lain. Abang pribadi nampaknya begitu akrab dengan raja-raja di Mandailing Natali ini Bang, terutama dengan Pak Tuan. Terlihat sebenarnya hubungan Abang dengan orang ini, Pak, ada hubungan keluarga atau memang kecintaan Abang terhadap budaya yang membuat Abang kesini gitu Bang? Semua yang berdomisili di Mandailing Natal ini adalah orang saya. Saya tidak pernah kotak-kotakan apa partainya, apa marganya, semua. Dengan segala kelebihan kekurangan mereka dan juga saya, kami bisa menjalani kehidupan ini. Dan sejak kecil saya memang dibawa oleh orang tua, ayah dan ibu untuk mengunjungi kampung halaman, mengunjungi sahabat ini karena orang kaya ini adalah orang yang memiliki banyak dirasakan oleh anak-anak saya tentunya, dan harus saya harus melakukan kerja-kerja yang ini memantaskan mereka untuk berada di